Hari ini kita bakal mainin game Mobile Legends dan gue bakal mencoba hero tanker yang gak pernah gue coba sebelumnya, yaitu gue bakalan cobain pakai Franco, dimana setelah sekian tahun, waduh, kayaknya seru ya kita nyulik-nyulik gitu, kayaknya seru banget ya. Tapi ya Franco sip, oke. Untung gak diambil. Skinnya pakai trial ya, pakai trial aja. Untung gratisan pak. Kita pakai flicker ya. Kita akan mencoba untuk encret-encret gitu loh. Encret-encret sih. Kayaknya menarik ya. By the way, ini gua solo tapi mainnya di klasik. Tadi gua udah cobain solo rank pakai saber, ternyata susah banget. Apalagi guanya enggak bisa pakai saber. Jadi malah beban tim enggak enak. Mendingan nyoba-nyobanya di klasik aja. Biar enggak ada yang rugi kan. By the way, ini emang ada angin-anginnya ya kalau pakai skin ini. Apa gimana ya? Ah bodo amat. Yang penting main. Yang penting ada konten. Culik-culik gaming ya. Apalagi kalau udah nyulik, set kena flicker. Sedepnya men, parah. Oke. Mungkin gua akan membuat build magic sedikit. Build magic sedikit. Beli itu doang sih sebenarnya. Lalu gua akan mencoba untuk menaikkan skill 1 kali ya. Sotoy. Dan mungkin gua akan menculik minion dulu kali ya. Latihan. Kita culik kali ya. Weh, latihan. Lah, gue kira bakalan ngambil ini weh. Gila disuruh gubukin sendiri gue. Oke, kita udah latihan sama creep. Oke, di atas ada Kagura. Oke, mungkin akan kita coba. Gak kena ya. Percobaan pertama tidak kena. Oke. Wow. Oh, eat that motherfucker. Eat that motherfucker. Oh shit man. Kayak seru juga ternyata pakai Franco ya. Kalau kena, serotot. Gak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa, bos. Hentak bumi ya jurusnya ya. Jurusnya tuh. Kayaknya ini hero tanker yang bakalan gue coba pakai terus. Tapi ini klasik sih ya. Belum ngerasain stresnya di ranked ya. Oke, kombonya berarti 1-3-2 ya. Ya gak sih? Guys, tulisin komentar kalian di bawah ya. Untuk kombonya, bener apa gak 1-3-2? Harusnya sih benar. Gak ada. Sini, Alucard. Sini. Hey. Alucard. Ya udah lah ya. Kita akan pura-pura ke sini. Lalu kita akan tarik dan nge-flick ke manapun. Kita coba kali ya. Gak jadi. Karena ada Harley ya. Udah lumayan dapat mulu loh, lumayan ya. Gua gigit tuh harusnya ya. Gak kena ya. Oke. Sabar ya, sabar gaming, sabar. Kita harus tunggu momentum yang pas. Keren coy. Jago juga gua pakai beginian ya. Nge-aim pakai pancingan. Mancing gaming ya. Nyulik-nyulik gaming. Oke. Kita coba cari yang lain. Jadi ketagihan. Ya enggak kena. Maaf enggak kena. Padahal dekat. Giliran yang jauh kena. Abis tuh. Mantap. Tuh. Weh, sini dong. Lu, kena lagi lu. Nih, ya Allah, teman-teman gua. Ya Allah, gak bisa nih begini nih. Gak bisa nih. Bencong beraninya keroyokan. Oke. Ini gua bisa pakai ini enggak? Enggak bisa ya. Gua kira bisa. Iseng aja dulu. Kaguranya marah gara-gara di geng ya. Oke, kita akan mencoba menculik Bruno di sini. Aduh, Brunonya. Oke, sip. Mana Brunonya? Ah! Wah!
Kok gua lumayan jago ya mancing-mancing ini ya, tapi kok ditembak. Oke. Beruntung kamu ya. Kok gua merasa dikeroyok ya. Hati-hati kamu ya. Hati-hati kamu. Eh, sakit tolong. Ada payung teduh situ, sorry lah. Oke, kita coba ya. Ini ada flicker ya. Kita coba. Oke, belum ada mangsa nampaknya untuk kita culik gaming. Au. Terlalu jauh ya. An ally has been slain. Oke. Oke. Yah. Atasnya meledak gaming. Yah, enggak kena. Enggak kena, Pak. Gua enggak bisa mengenainya ya. Oke. Ini harusnya kena sih. Hop, enggak kena juga. Iseng aja narik-narik. Padahal mah takut. Kalau udah ketarik juga takut sebenarnya. Ini kenapa gua jadi solo tanker ya? Enggak apa-apa dah. Kita ngeret. Kita ngeret gaming. Apa ngegeng aja ya? Oke. Gua bakalan ngambil Kagura kalau gua mampu ya. Yah, minion Kagura, Kagura. Nah, ini gimana cara ngambilnya ya? Ya Allah, enggak kena. Oke, Bruno. Gak kena lagi. Ternyata susah. Gak jadi pakai Franco mulu gua. Susah bapak ternyata. Oke, kita coba. Kita coba, ayo. Kemontok. Buktikan emu toh. Lu. Ya Allah gak. Ya Allah gak mati. Mati jadi abu ya. Makan tuh. Oke, kita nge-push. Ya Allah itu Harley-nya, Pak. Harusnya gue flicker kali ya biar jelas nih loh gue dapet gitu loh. Mantap. Ngadu tembak-tembakan. Digebok-gebok gaming dia. Oke. Kita akan coba untuk lari. Lari. Ada Kagura di sini nih. Gak kena. Ya Allah. Aduh, gak kena juga. Kok gue malah nge-spam gitu ya skillnya. Skillnya malah nge-spam. Weh, dapet. Wah, gue gigit. Bodoh amat gua gigit lu anjir. Oke. Enggak dapat ya? Enggak dapat, Pak. Ya Allah, kok miring? Makan jadi abu. Makan jadi abu, Bos. Jadi abu. Weh, miring. Weh, mati dong. Salah, Pak. Aim-nya enggak lurus. Sorry. Ini kita malah main mancing-mancing doang ya. Ini seru loh kalau kena ya. Kalau enggak kena, suram. Tadi yang enak malah nggak kena anjir, yang susah kena. Kenapa ya? Nggak konsisten, emang hoki doang anjing, hoki. Wow, bagus, geng terus pak, mantap jiwa. Alucardnya itu kok nggak mati ya Alucardnya. Oke.
Assist kita udah 5, Pak. Siap. Kita ikut. Oh, di atas ada yang butuh bantuan. Di atas ada yang butuh bantuan. Wah, enggak kena ya? Ya Allah, gua kira kena. Sumpah. Gua merasa pas banget loh itu. Merasa doang ya. Enggak kena lagi. Mancing apa ya gua? Mantap. Kayaknya tanpa gua juga enggak apa-apa ya. Oke. Okay. Sini lu cerut. Oke. 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 Oke, ada lapu-lapu di belakang. Mantap. Mantap. Cepet ya. Udah keras ya. Oke. Kita kemana sekarang? Ini dia nih. Gak ada teman ternyata ya. Yang penting kena, Pak. Yang penting kena dulu dah. Gak kena ya. Kalau kena gue bawain ke Gosen tuh. Mantap. Gak kena, salah. Ngasal Okto. Mantap. Oke. Ada Iritel. Sabar. Oh. Sakit ya. Makan. Kena web out. Mantap. Oke. Gua akan culik-culik gaming lagi. Tapi ya gua harus ada Bruno. Biar gua kalau nyulik enggak sia-sia. Bruno. Salah ya. Oke. Tanpa harus diulti ternyata. Oke, gua akan nyulik lagi Kagura. Ternyata bukan. Kaguranya jadi boncel ya. Oke. Oh, ada Iritel. 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 Hop. Salah. Ya telat. Flickernya telat tadi enggak kena nih. Udah bagus Okto, goblok. Ah, nih. Lul, kok nyangkut di sana? Lu kok nyangkut di sana? Udah kena lo itu. Aduh, ya udah guys, sampai sini aja untuk video Mobile Legend kali ini. Setelah sekian lama akhirnya gue bikin konten lagi dan ternyata Hero Franco itu menyenangkan untuk seorang tank ya. Dia bisa bersenang-senang di depan maupun di belakang. Jadi ya kayaknya gue lumayan tertarik untuk memakai ini ya, walaupun memang masih banyak missnya ya, sorry banget. Dan ya, gue harap kalian suka dengan video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa kasih like-nya dan juga subscribe channel gue untuk video-video menarik lainnya. Dan gue Mr. Okto undur diri. Salam amatir. Bye-bye.